dimasukkan. Baik, terima kasih. Oke, jadi kurang lebih sama ya, mungkin jadi nomor 8 ini maksudnya untuk lebih apa ya, memfamiliarkan bagaimana cara menurunkan itu terkait dengan kalkulus ini. Oke, saya sudah cukup, terima kasih, cukup panjang tadi karena banyak di range juga ya, di range disubstitusikan kemudian di diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan sebagainya gitu. Oke, nomor 8 sudah cukup ya. Terima kasih, Mas Ahmad. Oke. Ada yang lain? Nomor 13 mungkin ya. Seperti 13 itu saya, Pak. Lebih ke aplikasinya. Silakan jawabannya. Saya, Pak, ingin mencoba nomor 11, 13. 13 ya, silakan. Baik, Pak, izin share screen ya, Pak. Apakah sudah kelihatan, Pak? Silakan. Baik. Untuk nomor 13 diketahui molar volumenya. Bisa lebih diperbesar ininya, tampilannya. Untuk nomor 11-13 diketahui molar volumenya yaitu cm pangkat 3 atau cm kubik per mol dari campuran binar pada suhu dan tekanan yang diberikan V sama dengan 120 X1 ditambah 70 X2 ditambah 15 X1 ditambah 8 X2 dikali X1 X2. Yang untuk yang A itu yang ditanya parsial molar volume pada spesies 1 dan spesies 2 pada T dan P. Di sini untuk fraksi itu X1 ditambah X2 sama dengan 1. Lalu untuk masukin persamaan V-nya sama dengan 120 X1 ditambah 70 X2 ditambah 15 X1 ditambah 8 X2 dikali X1 X2. Lalu masukin fraksinya. Untuk X2 itu 1 dikurang X1, begitu seterusnya, lalu didapatkan nilai V-nya itu negatif 7 X1 pangkat 3 dikurang X1 pangkat 2 ditambah 58 X1 ditambah 70. Setelah itu kita turunkan persamaan F-nya, sehingga didapatkan negatif 21 X1 kuadrat dikurang 2 X1 ditambah 58. Lalu untuk mencari parsial volume molarnya pada spesies 1 menggunakan equation 11.15. V1 parsial volume molar 1 sama dengan V ditambah X2 dV per DX1. V-nya dimasukin nilai yang ini negatif 7X1 pangkat 3 dikurang X1 kuadrat ditambah 58X1 ditambah 70. Lalu untuk X2-nya itu 1 dikurang X1. Untuk DV per DX1-nya itu turunan dari yang nilai V yang awal tadi. Dimasukkan negatif 21 X1
kuadrat dikurang 2x1 ditambah 58. Masukin, substitusikan x1-nya ke, dikalikan x1 dikurang x1-nya ke persamaan dv per dx1. Oke, bisa langsung aja kan, kita dari situ kan sudah selesai, tinggal ribetin sendiri. Ketemu 4 plus x1 pangkat 3, oke, dan seterusnya. Terus yang berikutnya, v2 parsial. Untuk mencari parsial volume molarnya pada spesies 2, itu rumusnya V dikurang X1 dv per dx1. V-nya menggunakan persamaan yang di atas, X1, dan dv per dx1 juga menggunakan persamaan sebelumnya. Didapatkan parsial volume molar spesies 2-nya 14 X1 pangkat 3 ditambah X1 kuadrat ditambah 70. Lalu untuk soal yang kedua, itu ketika kombinasi dikombinasikan dengan equation 11 untuk equation for F-nya, ini menggunakan persamaan equation 11.11, F-nya sama dengan sigma I. V-nya sama dengan sigma I X1 dikali XI dikali VI. Karena ada dua persamaan, jadi X1 dikali V1 ditambah X2 dikali V2. X1 dikali V1 persamaan yang didapat pada parsial molar sebelumnya. Lalu untuk X2-nya 1 dikurang X1, dan masukin V2-nya yang udah didapat pada persamaan parsial volume parsial molar sebelumnya. Lalu didapatkan nilai V-nya itu sama dengan negatif 7 X1 pangkat 3 dikurang X1 kuadrat ditambah 58 X1 ditambah 70. Lalu untuk yang C itu menggunakan equation 11.4. Sedikit saya komentari, Mbak, langsung aja. Untuk persamaan 11.11, pengerjaannya sih sudah betul, tapi simbolnya ada yang kurang tepat, itu bahwa sigma XI dikali PI bar, ada barnya. PI parsial kan? Karena beda. Ada barnya, ada strip bagian atasnya. Iya, sudah tahu. Oh iya, Pak. Nanti dilihat lagi persamaan 11.11 itu adalah sigma XI dikali VI bar, ada barnya, jadi parsial. Jadi yang bawah itu juga V1, V2 parsial. Karena beda. Yang parsial sama V biasa beda. Oke. Lanjut ke C, itu salah penulisan aja. Untuk yang C menggunakan persamaan 11.11, persamaannya sigma I sama dengan X1 dVI bar sama dengan 0. Di sini XI-nya di X1 sama dengan X1 dikali dV1 per dX1 ditambah X2 dV1 per dX1 sama dengan 0. Lalu X1 D per dX1 masukkan V1, nilai V1-nya, lalu ditambah X2, 1 dikurang X2, lalu D per DX1 dimasukkan nilai V1-nya. Ini V1 yang sudah dapat dari hasil parsial volume molar juga. Ya, jadi di V1 bar ada bar atasnya. Berbeda, sehingga sama dengan 0. Oke, berarti artinya ya mengikuti Gibbs-Duhem equation itu, sehingga persamaan yang sudah diturunkan itu betul. Karena kalau ini nggak 0, ada kemungkinan salah pun juga yang bagian B, jika tidak kembali lagi ke persamaan V, coba ke V tadi kan V itu berapa kalau sudah di range yang sebagai fungsi X1 saja, minus 7X1 pangkat 3 dan seterusnya itu ya, jika tidak kembali lagi ke situ berarti ada yang salah penurunan V1 parsial dan V2 parsial gitu. Terus Yang G itu juga penurunan saja ya. Oke, bisa lanjut, sudah sama dengan 0. Oke, lanjut Pak, yang bagian E. Yang bagian E itu plot untuk nilai F1 bar dan F2 bar menggunakan persamaan, menggunakan V by equation developed. Jadi di sini hubungan V versus X, V1 bar versus X,
dan V2 bar versus X adalah di sini pada X sama dengan 0, nilai V-nya itu sama dengan 70. Nilai V-nya 70, lalu pada V1 barnya itu nilai V-nya 128 pada X-nya sama dengan 0. Lalu untuk V2-nya itu 70 pada X sama dengan 0. Lalu di sini saya ambilnya nilai X-nya dari 0 sampai 1. Didapatkan hasilnya segini. Terus untuk grafiknya, itu pada X versus V1, itu dari V1-nya 128 sampai 120. Di sini 128 ditarik garisnya pada X sama dengan 1-nya, itu 120. Lalu pada X versus V, itu dinilai 70 pada X sama dengan 0, dan 120 pada X sama dengan 1. Di sini sudah diplot aja, nanti akan lebih enak kalau pakai Excel aja, nggak apa-apa pakai Excel, terus kalau grafiknya ingin ditempelkan di sini bisa juga. Intinya sudah diplot antara V versus X, V1 parsial versus X, V2 parsial versus X, cara ngeplotnya di Excel kan juga bisa ya, itu perlu yang familiarkan kalau memang belum familiar gimana cara mengubah warna supaya lebih kontras dan lain sebagainya. Yang seperti saya tunjukkan pada waktu mengerjakan plot antar plot PXD tadi. Jadi ini sudah betul. Benar, ini scroll ke atas sedikit untuk tabelnya itu kolom yang kedua dan ketiga dan keempat itu V1 parsial ya. Itu perlu ditulis soalnya kalau enggak artinya beda. Oke, terus apa lagi? Plotnya oke sudah. Nah, disuruh memberi label. Di manakah yang nilai V1 V1 parsial, V2 parsial. Oke, sudah ya. Tinggal V1 parsial infinite dilution sama V2 parsial infinite dilution. Yang mana ya? V1 parsial infinite dilution sama V2 parsial infinite dilution. Scroll bawah dikit. Sudah habis ya? Sudah. Gimana cara mendapatkan V1 parsial infinite sama V2 parsial infinite? Ada yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Gimana caranya? Boleh. Jadi ini saya komentari juga cara gambar grafiknya atau penulisan kodenya kurang sesuai. Jadi itu ordinat versus abscis. Ordinat fungsi abscis gitu ya. Ordinat itu yang Y, abscis itu yang X. Jadi bukan X versus V1 tapi V1 parsial versus X. Ini kelupaan semua ya. Ini harus dibedakan, ini harus ada parsialnya. Soalnya V itu kan C saja itu punyanya properti campuran gitu ya, campuran. Kalau V1 itu maksudnya nular volume komponen satu murni, komponen satu murni. V2 komponen dua murni. Tapi kalau V1 parsial itu maksudnya properti parsialnya komponen satu pada saat dia di dalam campuran. Karena berbeda. Pada saat dia berdiri sendiri sebagai murni, dan pada saat dia sebagai komponen satu namun di dalam campuran, ini nilainya berbeda. Yang ini parsial, yang ini murni. Kalau murni nggak pakai bar. Kalau di dalam campuran itu harus pakai bar. Gitu. Jadi itu kodenya bisa dibalik. Kemudian tadi kalau dibalik, jadi bisa di kalau dibuat bahasa matematis gimana? Jadi V1 parsial infinite dilution itu adalah V1 parsial ketika X1 berapa? Bukan. Ketika X1-nya berapa? Bukan nilainya ya. Bukan nilainya. Ini soalnya berlaku umum nanti.
Jadi V1 parsial infinite dilution itu adalah V1 parsial ketika, ini kan diplot kan mulai dari 0 sampai 1 kan, V1 parsialnya. Nah khusus untuk yang V1 infinite dilution itu adalah V1 parsial pada saat X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0. Berarti yang bagian mana? Bisa ditunjuk Mbak Mita. V1 parsial ketika X1 sama dengan 0. Ya, betul di situ. Itu nilainya berapa lah itu? 1, 2, 0 itu ya. Nah, kemudian yang V2 parsial infinite dilution itu adalah V2 parsial ketika X2-nya sama dengan 0. Berarti gimana? Ketika X2 sama dengan 0. Bukan. X2 sama dengan 0 itu mana? Bukan di situ. X2 sama dengan 0. Oh ya, makanya yang abscis, yang abscis itu X1, bukan X saja gitu ya. Bukan X saja, tapi X1. Jadi X2 sama dengan itu ketika X1 sama dengan 1, yaitu di titik situ ya. V2 parsial sudah berarti V2 parsial infinite dilution ya nilainya di kisaran itu. Tidak ada 80 ya di kisaran itu. Mungkin nilainya itu. Tapi sudah terjawab semua untuk yang nomor 13. Ini saya sarankan di pakai Excel aja ya, sembari memfamiliarkan pakai Excel. Nanti kita fokus banyak kalau menggunakan Excel. Angkanya juga presis berapa. Terima kasih Mbak Mita, kalau nggak ada tanggapan lagi dari teman-teman. Jadi stop. Baik, nomor 8, nomor 13 sudah, nomor 10 itu hanya ke pembuktian tak jelas. Silakan ya di coba diikutin saja, dibuktikan. Ini waktunya juga sudah mau habis. Jadi saya rasa untuk tugasnya, pembahasannya sampai di sini saja. Yang belum terjawab atau semua soal yang di chapter 11 tetap ya tetap dikerjakan. Nanti kita akumulasi dan minggu keberapa kalau ketika saya minta dikumpulkan, dikumpulkan semua mulai dari chapter 11 yang awal gitu ya. 11 yang awal ya. Ini ya tugas pertama chapter 11 ya. Maka dari itu tetap kalian kerjakan setiap minggunya terus dipahami. Kalau ada yang kurang sesuai bisa diperbaiki. Dan nanti minggu-minggu berikutnya jika saya minta dikumpulkan sudah lengkap, tinggal menambahi saja, tidak bermula dari nol cara pekerjaannya. Ada tanggapan nih 2 menit terakhir, silakan. Nilai kuisnya kalau bisa ngira-ngira sekarang nilainya berapa ya? Kalau memang rata-rata hanya 5 soal, berarti diambil 5 soal dengan nilai tertinggi gitu. Nanti saya bagi dengan 5 rata-rata itu. Kalau nggak ada, saya cukupkan aja sampai di sini. Sini juga kesehatan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa menaikkan ibadah puasa dan ibadah di bulan suci Ramadan ya, bagi yang menjalankannya, bagi yang beragama Muslim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.